Oke, semoga Yani Gustik atau Mbak Yani Setiono menyukai ya dari cutting manual ini, Yani Gustik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat BAKK, kali ini saya akan membuat cutting manual logo Yani Gustik ya. Saya tertarik membuat logonya Yani Gustik ya. Ya, Yani Gustik ini adalah seorang penyanyi solo akustik dari Magelang ya. Beliau juga salah satu YouTuber ya dari Magelang, Yogyakarta. Jadi saya tertarik ingin membuat logonya dengan cara cutting manual ya. Dengan biasa saya menggunakan bahan busa ati dan menggunakan cutter ya. Baik sobat BAKK, mudah-mudahan Mbak Yani ini senang ya dengan apa yang sudah saya buat, saya jadikan konten, dan juga Mbak Yani mengizinkan ya. Oke, jangan berlama-lama lagi sobat BAKK. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua ya. Dan jangan lupa beri dukungan terus kepada channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut aja, nggak usah berlama-lama lagi. Lanjut.
Oke, ini hasilnya ya. Iya nih kustik. Jadi hasil ini sudah saya tempel ke dinding, saya variasikan dengan ukulele ya. Iya nih kustik ya. Oke, semoga Yani Kustik atau Mbak Yani Setiono menyukai ya dari cutting manual ini, Yani Kustik ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.